Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya. Saya janji videonya Sabtu, ternyata molor. Saya barusan pulang kerja. Sekarang ini hari Sabtu, tapi sekarang ini jam, ini loh, 22:01, setengah 9 malam. Ini review apa? Speaker 10 watt, kok 10 watt? 10 ini ya. Ini barangnya, kirimannya itu seperti ini teman-teman. Jadi apa, ndak ada dusnya seperti kayak keros kayak apa gitu ya. Ini cuman ginian dulu dikirimnya tuh ya ginian. Aduh, ini bukan dusnya ini loh. Apa ini, mami pukul. Nah, ndak ada dalil-dalilnya juga ya, kayak speaker curve itu kan ada kertasnya apa berapa dB apa wis gak ngerti aku lah. Wis gini wis langsung ae. Si ngopi dulu, nggak boleh jauhi narkoba, ngopi paling jos. Bismillah. Alhamdulillah. Saya bandingkan dulu dengan curve, ya. Ini curve tinggian ini. Oke, sekarang kita ukur. Meteran kundi sih, duh, mau tak deleke ini loh, meteran kundi dah. Ya Allah, sebentar. Ya ini kita ukur ya. Seret, berapa ini? Aduh, diameternya 25 hektar ya. Nah, kalau yang ini speaker woofer biasa, ini curve sama 25 hektar ya. Nih 25 ini. Oke, sekarang untuk diameter ininya berapa itu? 18 kilometer. Nih, ini maksudnya itu ini sama ini ya. Kemudian ininya pelengkungnya ini 3 cm. Ya. 3 cm ini ya. Kemudian ininya biar kalian jelas wis, enggak apa-apa. Ininya itu ininya 1 cm. Oke. Sekarang kita balik. Oh, ininya 10 kilometer ya. Ininya oh ininya 3 kilometer ya. Paham, kelihatan enggak ya? Oke ya. Ya sekarang BWS audio max power 300 watt anget-anget super bass Edition. Nih, mau kita ukur mulai sini. Aduh, sumu ere awan ere. Ini 12 ya, 12 hektar. Terus ini 5. Ini 5 ya, 5 ini. Dari sini. Oh, 5,5 meter. Lubangnya ini 1 cm. Nah, terus dalamnya ini, Mas. Sepuluh dalamnya ini 10 meter. Oke, udah ya. Oh ini Mas, tebalnya ini si. Ya ampun, kanu sing gocek ilu rek. Aduh, tebalnya magnetnya 2 cm keseluruhan 3 cm. Daya seperti ini. Aduh,
ya Allah. Kalau dibandingkan dengan speaker woofer biasa, ini yang biasa ini curah woofer jebret. Nah, ya perbandingannya itu magnetnya lebih lebar ini teman-teman. Kalau curvo ini, ya Allah, angel deh. Curvo ini 10 meter, ini 12 meter ya perbandingannya ini. Terus ini tidak ada bolongannya, ini ada bolongannya. Lah fungsinya apa? Nah, kapan hari itu ada yang tanya, bolongannya itu jika kalian menggunakan box vakum, artinya box yang tidak ada angin-anginnya, nah ini bisa pakai ini, jadi angin-anginnya itu bisa keluar dari sini. Kalau kalian menggunakan box vakum dengan speaker yang kayak gini, tidak ada lubangnya, kasihan speakernya ya. Tetap dimanapun itu speaker itu harus, suara itu harus ada keluarnya. Nah kalau ini bisa jadi untuk buat box vakum juga bisa. Kemudian ingat ya, speaker ini jenis rumahan ya, bukan lapangan. Dan untuk wattnya sama, ini sama, ini sama-sama 300 watt ya. Jadi untuk kelas rumahan, bukan untuk lapangan sing dam-dem ya. Ingat ya, rumahan atau di teras. Oke, sekarang saya coba dulu ya untuk jenis suaranya yang keluar seperti apa. Kita bandingkan dengan woofer biasa seperti ini. Ngopi dulu. Ya Allah. Oh, 12. Ini 10 tingginya dari permukaan tanah. Tuh. Oke. Untuk yang pertama saya coba dengan speaker 10 in woofer biasa ya. Ini kebetulan dari Curve ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini untuk settingannya saya gunakan sama ya. Ini bass di jam 3, ini treble-nya di jam 12. Oke. Itu langsung aja saya play musiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin ya, dengerin. Volumenya di jam 11 12. Ini channelnya Mas Ahmad Almani. Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup ya, sekarang saya ganti dengan BMW. Kok BMW? BWS. Bentar. Ini sudah saya ganti dengan BWS. Sekarang kita dice. Beratnya jelas berat ini ya. Berapa kilo? Nggak tahu. Oke, kita tes suaranya. Angelir. Oh, apa sih? Ini settingannya sama seperti tadi ya.
Oke. Play. Aduh. Waduh. 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 Dari sini aja sudah ada bedanya ya. Ini lebih bassnya lebih tem tem ya kalau pakai headset. Tapi kalau dari HP mungkin tidak terasa, tapi terasa lebih mantap ini bassnya ya. Cukup ya. Sudah, gitu aja untuk review singkatnya. Kemudian kalau kalian tanya harga, ini sudah ada linknya di deskripsi ya. Saya belinya di situ. Harganya ini saya dapatkan 157.000 segituan. Nah, oke, sudah gitu aja. Sebentar Mas. Ini kalau untuk subwoofer gimana? Nah, kalau untuk subwoofer setelah video ini nanti sekalian sama ini apa review subwoofer dari CKJ ini ya. Besok ya, sekarang saya capek tidur dulu barusan kerja. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sabar sih, sabar. Saya ingin ngopi dulu. Oh iya. Teman-teman, ini sebelumnya saya mau cerita ya. Ini sebentar. Terserah kalian mau lanjutkan video, nonton video ini atau kalian skip sudah enggak apa-apa wis. Nah, saya baca dulu. Ada email. Datang 1 bulan yang lalu barusan saya buka ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Assalamualaikum Pak D, mudah-mudahan email saya dibaca. Saya berterima kasih sama Pak D karena secara tidak langsung bisa merubah kebiasaan saya. Saya biasa ke warkop, wifi-an main game online bareng teman-teman. Selama ini orang tua selalu marah maksudnya jika saya selalu ke warkop mabar satu. Oh, mabar satu. Soalnya di rumah kan gak ada wifi. Belakangan ini saya ngikuti konten Pak D dan saya coba buat ampli kecil-kecilan itu apa? Ampli kecil-kecilan itu yang videonya ampli kelas anak SD. Oh, ampli kelas anak SD itu maksudnya yang ini loh, ini ya. Saya coba dan ternyata bisa. Lalu selanjutnya saya ngikuti tutorial Pak D yang lain. Sekarang saya jarang sekali keluar rumah, lebih banyak di rumah bikin ampli kecil-kecilan. Dan orang tua saya sekarang seneng banget karena saya sudah jarang keluar
ternyata ada benernya juga Pak D, daripada uang kita gunakan yang bukan-bukan, mending buat hal-hal yang positif, berguna, dan biar maksudnya buat-buat orang tua biar senang juga. Oh ya, saya sekarang kalau minta uang buat beli tripper selalu dikasih orang tua saya, dan saya tunjukkan video-video Pak D ke ortu saya. Ya begini, ini baru bermanfaat daripada kamu. Orang tuanya bilang gitu. Ya begini ini baru bermanfaat daripada kamu keluar gak karu-karuan. Soalnya saya kan masih sekolah Pak Dewa lah, masih sekolah anak ini. Ini naik kelas 12. Kelas 12 itu kelas berapa ya? SMK. Ya apa sih rek? Duh. Maaf, saya hanya mau nyampaikan unek-unek saya aja. Sehat selalu Pak D sama Bu D Lindanya. Wassalamualaikum. Masya Allah ya, saya kalau ini bingung saya antara terharu bangga. Jadi aduh ya Allah, saya nggak bisa berkata apa. Terima kasih. Kalau channel saya yang bagi saya ini sederhana tapi bisa merubah jalan hidup seseorang, paling enggak kita bisa merubah seseorang dari kebiasaan yang enggak ada gunanya, kemudian ada gunanya dan membuat orang tua bahagia, itu saya rasa ya Allah, saya enggak nyangka loh dapat email begini. Udah gitu aja wis. Sudah, biar Allah Maha tahu, saya terserah Allah aja. Itu sudah, itu saya enggak bisa ngomong dapat email ini. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.